apa lagi? Mana? Bukan, bukan, dua setengah. Orang itu. Satu satu senjata ni aja lah. Atau yang ini pun lagi 200 orang. Itu lah uruslah SNK atau bagian kemudian. Viral video oknum polisi satuan lalu lintas diduga menerima uang pungli dari seorang pelanggar lalu lintas. Dalam video berdurasi 2 menit, oknum polisi diketahui menerima uang titipan sebesar Rp150.000. Warga Palembang, Sumatera Selatan kembali dihebohkan dengan video viral oknum anggota polisi Satuan Lalu Lintas yang diduga menerima uang dari seorang pengendara motor. Dalam video berdurasi 2 menit tersebut menunjukkan peristiwa itu terjadi di kawasan pos polisi Simpang Cinde, Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Jual barang murah terus tipu yang habis dengan jutamu. Apa dia? Jual pelak. Pelak apa? Pelak motor. Motor? Galang. Motor apa keputar? Galang ini sama keputar. Kalau keputar, kalau lo. Jangan keputar. Barang terikku. Apa lo motor bagus-bagus? Untung plat hidup. Aduh. Itu lah, uruslah SNK atau bagian pemutian. Iya, ya? Iya, tadi. Terima kasih banyak. Iya. 250 itu kena denda. Video yang sengaja direkam oleh seorang pemuda warga Ogan Ilir ini menceritakan jika ia baru saja ditilang oleh polisi atas pelanggaran lalu lintas menggunakan knalpot brong. Lalu sambil masuk dan meminta bantuan ke polisi, pemuda ini menyiapkan sejumlah uang untuk diberikan kepada polisi. Usai menitipkan uang, pemuda ini keluar sambil menjelaskan jika dia baru saja ditilang polisi sambil berkata jika Palembang keras bos. Dapat duit 500.000 kena tilang 150. Aduh, mantap. Video itu lalu diunggah ke medsos hingga viral. Terkait viralnya video tersebut, Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Rendy Surya Aditama membantah peristiwa tersebut. Dan untuk oknum polisi Pos Cinde telah menjalani pemeriksaan oleh anggota Propam Polrestabes Palembang. Jadi untuk kronologisian di Cinde itu memang ada penindakan pelanggaran, namun tidak seperti yang disampaikan oleh para pengendara tersebut. Jadi pelanggar tersebut mengatakan bahwa anggota meminta uang sebanyak 350.000. Namun yang terjadi di lapangan, anggota tersebut menyampaikan bahwa 150.000 untuk dibayarkan ke Briva. Jadi setelah pelanggar tersebut keluar dari pos, anggota langsung membayarkan ke Briva. Kemudian sekarang anggota masih dalam pemeriksaan dari Propam. Nanti hasil pemeriksaannya kami masih belum tahu apakah akan di dalamnya ada pelanggaran atau tidak. Bang, alasan ya. Pelanggaran itu menitipkan uang itu karena dia rumahnya jauh, bukan di Palembang? Betul, karena yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia tidak tinggal di kota Palembang, jadi dia ingin cepat-cepat pulang. Jadi menitipkan kepada anggota untuk membayarkan Briva, dan sama anggota diterima, akhirnya setelah itu dibayarkan oleh Briva. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen M. Febrian, PBTV, mengabarkan.